Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Patahila, asal dari Garut, Jawa Barat. Lahir 7 November tahun 1993. Di sini berposisi sebagai stopper, pemain belakang. Saya dari keluarga emang olahraga, terutama di sepak bola. Pertamanya dari kecil cuma hobi. Terus kemudian hari ikut sampai saya menikmati hasil dari sepak bola itu enak. Dan disitulah saya berpikir saya harus menjadi pemain yang profesional. Dari Garut langsung ke Medan gitu? Ya, SMA. SMA? Ya, lulus SMA langsung ke Medan. Langsung Medan? Ya. Respon orang tua waktu itu gimana? Kalau respon orang tua pastinya khawatir. Karena kan saya belum pernah merantau. Tapi saya bertekad aja bahwasannya saya harus menjadi pemain profesional yang mengangkat derajat orang tua. Pertama sok, setahun saya sok. Mungkin pikir orang Sunda kan, saya main bola kok dimaki-maki aja. Soknya. Sama teman, sama pelatih, sama abang-abangan. Dimaki, bukan sebenarnya sih bukan maki setelah saya tahu kultur Medan. Tapi emang kebiasaan orang Medan atau Sumatera itu keras dengan nada yang tinggi, terus kata-kata yang udah terbiasa. Mungkin kalau disebutin di sini nggak mungkin kan? Kata-katanya ya nggak lumrah lah untuk dibicarakan. Kagetnya di situ aja. Mungkin pengalaman yang paling berharga itu ketika 2017 final sama Persibaya di Bandung. Final Liga 2. Liga 2 di Bandung. Kenapa tuh Mas? Ada ini enggak bisa ceritain dong? Tim ini tidak nyangka bahwasannya sampai ke final. Karena waktu itu hampir tidak lolos. Tapi kemudian hari makin baik dan akhirnya masuk final. Dan di final saya ngegolkan satu gol. Satu gol? Ya, lewat tendangan bebas. Tendangan bebas? Ya, dari cukup jauh lah. Dari luar kotak penalti. Itu yang paling berkesan. Ya. Hobinya mancing ke tempat pegunungan. Ya. Kalau ke gunung-gunung sih belum pernah. Soalnya kan kita aktivitas pemain bola nggak bisa diatur. Harus tetap latihan. Tapi kalau ada senjang pasti naik. Sempat trending tuh video Mas Roni save tuh kemarin. Ya. Nah, itu gimana sih ngasah instingnya gitu tuh? Ada tips and trick nggak ngasah instingnya? Kalau soal kemarin pas lawan Sleman, sebenarnya saya tidak fit dalam kondisi karena baru gabung selama seminggu. Kalau misalkan insting atau apa, itu emang naluri sebagai pemain bawah. Ketika kiper kita ke depan, kita harus menjaga gawang kita. Dan dimanapun posisinya kita harus punya karakter kayak gitu. Dimanapun. Sebenarnya bukan karena saya bagus, mungkin karena kebetulan kejadiannya kiper udah keluar, saya harus menggantikan dia di bawah. Kalau perbedaan Liga 1 sama Liga 2 itu nggak terlalu jauh sih. Mungkin kalau Liga 1 mereka mempunyai satu tim itu ada pemain asing, tapi kalau Liga 2
tidak ada, dan notabene-nya kan kita lokal. Cepat. Mungkin kalau Liga 1 mungkin ada ritmenya, kalau Liga 2 mungkin kalau cepat ya cepat. Kalau misalkan si pemain lagi jelek ya jelek. Tapi mungkin kalau Liga 1 stabil, karena mungkin di situ ada yang bisa mengontrol di dalam tim. Seperti pemain asing, kalau di Liga 2 mungkin tidak ada. Jadi sama aja sih, nggak jauh beda. Cuma ritme pemainnya aja ya? Ya, mungkin dalam satu tim itu yang membedakan itu si pemain. Untuk saran jadi pemain bola, untuk pemain muda, satu, disiplin, konsisten dalam latihan, mental yang harus kita bina. Tidak akan menjadi pemain bagus kalau mental kita jelek. Ya. Pernah pengalaman nggak sih dibujuk atau apa? Maksudnya? Oh, kalau saya pribadi haram. Saya nggak pernah sama sekali. Karena kalau misalkan dalam apa namanya, kita dididik di medan, pribadi saya jangan pernah ngelakuin hal seperti bodoh itu. Karena kita kerja untuk anak istri sama keluarga. Arti keluarga bagi saya segalanya. Tidak ada yang bisa saya ungkapkan. Pokoknya keluarga itu segalanya bagi saya. Mau keluarga dari saya ataupun dari istri saya. Sosok yang paling ini berpengaruh buat Bang Roni di dunia sepak bola ini? Almarhum bapak saya. Bapak? Iya. Kenapa itu? Karena dia yang mendidik saya seperti ini. Sampai saya menjadi pemain yang bisa profesional. Sebenarnya masih jauh sih menjadi profesional. Tapi sosok bapak lah yang selalu didik saya. Bahwasanya saya harus bisa lebih dari orang lain. Dekat sekali sama orang tua. Sampai pokoknya tiap hari saya wajib video call. Sampai sekarang. Siap. Menang atau clean sheet? Menang. Regi atau Boci? Lama ini susah. Boci aja, Boci. Karena selama ini sama Boci. Coach Yusuf apa Coach Gugur? Karena baru kan, belum mengenal. Coach Yusuf aja karena fisik. Selamat. Passing atau long ball? Passing. Back pass ke keeper apa long ball ke striker? Long ball ke striker. Ronaldo Messi. Ronaldo. Parkir bis atau Catenaccio? Parkir bis. Biar clean sheet ya. Biar clean sheet. Tiki-taka atau bengkel pressing? Gagal, terima kasih.